Alor Nusa Tenari, Tanah Welang di Kupang Tanah Timur. Bukan apa iga wegere, sedang saing tapi tolok ide alain gole. Di teata lu wehak tanah ehak, tei tabi tika rian, sobo tabi bagi watak. Nungun doan-doan, tapi pedela lerong mupetan umang lama, ribu ratu kaya nole, tapi tanah lepan batang, tapi tanah trokopukan. Bukan saing tapi lewa kamen, lewa ketentawa tanah rian bau. Pulin di tudak kalah, natan di lerehara. Pada pai, gawe gere kodatan keri-keri marinta baki-baki ya umat Tuhan ya yang selamat datang Bapak Beni Pasir Pema. Kami telah lama menanti di sini, mari bersama-sama dengan kami, kita dalam satu tekad dalam satu kita ikuti seremonial penjemputan diawali dengan tubi-tubi bawah. Amo kepada toko noluang buat neko mata mo itu dengar dia butuh kata nak noluang nama kata ikut dia biarlah raya lo kini sudah sampai minum ke pamari kami ribu ratu saya nolem ini dia butuh kata noluang mau moy mau dengar bawa lo kami kogo ruang noko panah masalah dia geleka lembut tanah termasuk lembata kuda tahu kalau boleh. Di nak cerita sampai mi pada mera utu mi kau mili matang. Kami mai orang tahu kiri aku kami hodi belarai mi berorang tahu. Game bol main ulu muka boleh main doi. Kuda dah perai hala. Panah doi kami game ulu itu dah kena terlebih hala. Mata mui tu dengar belarai kita kepala. Ada sampai no pahanu di ko rombongan nu enemi pana ditodo ala gawi di balehara kila kadal perlete dala pana ho gawi geri koda ketepu mari ketelene ka mari bua tu kai nore mo dengeki ho go ro kodi kame sabale kala armal te kame te kadi gemol men moluk makapu men dori koda di moi mari ni bua ulu ala promo kam bebe ulu plema kame ulah tu juga balik dia mul minum setelah di dunia anggota DPR terpilih ya tanggal 2 dilantik ya. Oh iya. Berikut satu lagi untuk ketua tim. Bakar. Namanya. Bapak. Ibu-ibu. Tolong. Sudah sampai di sini. Biar ada tangan. Angkat. Sirim. Agak sirih tu, sirih tu. Yang itu sirih sih, sirih sah. Sama. Bela na. Ada bilang beda.
Kalau tidak tulus percuma. Bapak pemangku adat pasti tulus kan mengurus lewo ini dengan adatnya. Dan itu dipercayai oleh masyarakat Bali. Oleh karena itu, kami berharap khususnya dari Partai Gerindra meminta doa restu dari Miopai, ya, dari Ina Ama Kakak Ari Miawalong supaya bisa memberikan dukungan ini sesuai dengan apa yang menjadi program, apa yang menjadi visi misi. Finish. Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo. Oleh karena itu, karena kita berkoalisi dengan Partai Golkar, dan tadi saya sudah dapat informasi juga ada dua partai juga bergabung, PAN dan PSI, maka tidak lama lagi juga partai-partai lain pasti akan bergabung. Saya mau tanya, bisa tidak ini? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Nah, kalau bisa, maka bisa menambah lebih banyak lagi. Oleh karena itu, harapan kecamatan itu Bapak harus bisa mengunjungi semua, Pak. Mengunjungi semua. Karena Lembata ini jauh dari jangkauan orang provinsi. Kami punya banyak potensi, tapi tidak terakomodir dengan baik. Oleh karena itu, melalui kunjungan perdana Bapak ini, di momen pertarungan pemilihan gubernur nanti ini, kami harapkan Pak, Bapak bisa berkolaborasi dengan Pak calon gubernur, Pak Melki Lakalena, untuk bisa berkunjung lagi di Kabupaten Lembata, supaya bisa menyambangi Pak, menyambangi sekian kecamatan yang mungkin belum terjangkau. Saya sedikit menguraikan apa yang disampaikan oleh Bapak MC tadi. Rokok bukan kelapa batang munasifi. Di Lembata ini, di Flores Timur ini ada orang rokok bukan, ada orang munasifi. Pulau Lapang dulu itu tsunami tenggelam. Nenek-nenek moyang dari alur Merakit ke daerah Lembata dan Flores Timur. Oleh karena itu Bapak Joni adalah anak lama Holot, lahir dan dia anak tanah Lembata, sumber dari Mei yang tahu, Asi yang tahu. Jadi akhir tanda Bapak Joni ini orang asing, nah ini anak tanah Bapak, anak tanah. Kita terima Bapak Joni ini dengan jiwa. Kalau saya bilang dengan pikiran, keluar dari sini bisa berubah. Tapi kalau dengan jiwa, kekuatan Tuhan akan menyatu dalam kalbu hati kita. Bapak-Bapak Joni dan Bapak Lakalena ini yang pantas menjadi gubernur dan wakil gubernur. Karena Bapak Joni Asedoma ini pernah menjadi gubernur Kepolisian Republik Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Pimpin 20 sekian kabupaten. Ya toh? Kalau saya mengatakan beliau pantas gubernur, karena sudah gubernur kepolisian. Beliau sudah mengamalkan undang-undang nomor 2000 tentang kepolisian Republik Indonesia. Dan salah satu fungsi yang paling dalam adalah bagaimana Bapak Joni menjadikan warga negara menjadi polisi-polisi. Tugasnya sudah cukup berat, Bapak Uskar. Hari ini beliau hadir di sini karena ada koalisi politik, maka Gerindra dan Golkar melahirkan pasangan terbaik, Bapak Lakalena, seorang politisi, dan Bapak Joni adalah seorang birokrat ulu. Bilang atau orang barat bilang Johannes itu John, ya. Orang Indonesia ya Johannes. Kalau kita baca di Alkitab yang tulisan bahasa Inggris itu John. Jadi Injil John. Kalau Alkitab Indonesia Injil Yohanes. Sama saja. Sosialisasi di semua kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini. Saya pensiunan polisi atau perwira polisi dengan
jabatan terakhir Kapolda Nusa Tenggara Timur, pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Kita bersih saja, tidak usah bikin pusing kepala, bikin capek. Baru sosialisasi saja itu sudah menyerap energi yang luar biasa. Setiap hari kegiatan dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Tetapi karena keinginan saya untuk mengabdikan diri, melanjutkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat daerah dan negara, maka saya melakukan semuanya itu. Maka saya terjun dalam pemilihan gubernur yang akan datang. Keluarkanlah kartu anggota Partai Gerindra oleh Ketua Partai Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya sudah memiliki kartu anggota partai. Sejak itu saya menyiapkan untuk maju dalam kontestasi pilkada ini. Partai Gerindra sudah menerbitkan surat rekomendasi yang menugaskan saya maju sebagai wakil gubernur Nusa, calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Calon gubernur. Makanya tadi kalender apa masih ada ya? Nanti ada kalender yang kita bagikan. Itu masih tulisannya calon gubernur. Kaos juga tulisannya masih calon gubernur. Karena selama ini saya sosialisasi ke berbagai kabupaten itu memang calon gubernur. Pada minggu yang lalu ya, itu ada keputusan dari pimpinan partai bahwa Partai Gerindra itu mengusung Melkila Kalena sebagai gubernur dan saya sebagai wakil. Saya harus loyal, saya harus tunduk, saya harus patuh pada perintah pimpinan, pada kebijakan partai. Ya, tidak ada tor menawar. Walaupun dalam hati ya tidak sesuai dengan harapan, cita-cita, tidak sesuai dengan apa perjuangan. Tapi karena ini kita hidup dalam organisasi, ya kita harus patuh. Ya, kita harus patuh, tidak ada kata lain. Itu yang beredar di luar. Tapi nanti kita lihat, mungkin saya rasa pertengahan-pertengahan bulan ini partai-partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung Bapak Prabowo, Gibran menjadi presiden dan wapres terpilih, ini akan mengeluarkan suatu keputusan resmi untuk mendukung Melki Jori sebagai cagup dan cawagup. Di sini untuk saya memperkenalkan diri, mohon doa restu dan dukungan dari semua warga Lembata, baik yang ada di tempat ini maupun yang tidak hadir. Artinya yang hadir di sini ini, saya mohon agar menyebar luaskan informasi ini, berita ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Air jadi kalau yang mendasar, masalah-masalah ini harus diselesaikan oleh pemimpin yang akan datang. Saya sama Pak Melki siap untuk bekerja keras bagaimana kita mengentaskan, memberantas berbagai permasalahan-permasalahan tersebut. Butuh waktu, tidak bisa selesai lantik hari ini, besok satu tahun semua masalah langsung terselesaikan. Butuh waktu, tapi kita punya perencanaan yang baik sehingga dalam 5 tahun kita akan mengalami kemajuan dibandingkan dengan saat ini. Rumah dan Bung Melki Lakalena menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT. Saya rubah tiba itu saja. Maksud hati memeluk gunung, sambungkan tangannya supaya gunungnya bisa kita penuh. Mari kita sambungkan tangan kita.
kita sambungkan tangan. Kalau dari Sumba Utun sampai Tanjung Leur, dari Muda Seli sampai Lamahala, kalau kita sambung limanya, itu lautan kita bisa seberangi, gunungnya bisa kita penuhi. Dan mimpi kita, ini sama-sama orang Flores ini. Ya, Pak Merki juga diaspora, orang Flores kelahiran Kupang. Pak Joni, ini benih asli, orang Lamahala. Flores ini, Flores Lembata memimpin ini. Maka bisa jadi sebuah mimpi besar yang kita cita-citakan selama ini. Mimpi besar kita Provinsi Flores, mudah-mudahan dalam kepemimpinan orang Flores, dua orang Flores dan Lembata ini, mudah-mudahan bisa terjadi. Dan itu mungkin menjadi roh dan kekuatan kami, Pak Merki. Izinkan kami untuk memakai branding itu dalam kampanye rapat. Lembata siap menangkan Merki Joni sebagai gubernur dan wakil gubernur NTT.